saya minta dengan baik, dengan ikhlas, betulkan ini. Kalau kita dapat jimatkan yang ini, dia setiap proses satu persatu kita boleh jimatkan. Ini yang disebut tiris dan bocor. Dan sekiranya ini dapat dilakukan, kita lihat ini dari segi kerangka ekonomi makro keseluruhannya. Sudah boleh bangkitkan umpamanya, ini pendekatan naik minyak mendadak ini. Cadangan siapa? Ini preskripsi IMF World Bank. Dan beri satu contoh. Jangan guna ini sebagai istilah politik biasa. Saya sedia debat soal krisis ekonomi 1997, 98 dengan pakar ekonomi lain pun tak apa. Tetapi dengan syarat bagi ruang. Bahawa adalah satu fitnah besar. Seperti fitnah berterusan terhadap saya. Bahawa kita tunduk kepada preskripsi IMF. Sudah ya? Tidak mengapa. Soalnya sekarang kita beri satu kebocoran yang saya sebutkan tadi. Petronas umumkan ada dividen khas selain daripada 10 bilion tadi ni, dividen khas tahun ini kepada kerajaan sebanyak 6 bilion. Tak bolehkah saya ambil 1 bilion untuk tampung supaya kos minyak turun 50 sen? Apa bagi alih-alih yang berhormat, berat sangat kepada Allah. Bagaimanakah dapat ku bayangkan kerajaan nak berikan 1 bilion? 1 bilion untuk redakan masalah ini. Saudara percayalah, 2 bulan, 3 bulan sekarang. Ini bukan soal pendangan Pakatan Rakyat. Ya, Pakatan Rakyat satu wadah. Ini soal rakyat. Kalau kita teruskan dengan kebijakan ekonomi sekarang ini, apa yang akan berlaku ialah kemelesetan, pengangguran yang sekarang 500,000 akan mencecah hampir 1 juta orang. Ini beban kepada rakyat. Terima kasih Datuk Sri. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, demikian tadi berakhirnya segmen yang kedua dalam perbincangan kita pada malam ini, dan kita akan bertemu lagi selepas pesanan iklan ini. Jangan ke mana-mana. Apakah kita nak nafikan kehebatan yang dibuat oleh Petronas selama ini adalah kerana dorongan yang diberikan oleh kerajaan? Kita tidak bebankan Petronas, kita benarkan Petronas untuk melabur kembali, dan kita tidak mengambil segala-gala yang ada pada Petronas. Kalau dikatakan penyalahgunaan kuasa, selalu saya beritahu tadi, ianya kalau kita terpisah daripada negara-negara lain, hanya negara kita sahaja yang minyaknya naik, boleh kita kata demikian. Tetapi kita menerima realiti dan hakikat, masalah ini adalah masalah global yang tak boleh kita lari kepada hakikat. Kita sampai pada pusingan terakhir. Saya persilakan Datuk Sri Anwar untuk membuat penggulungan. Kita ada waktu yang cukup terbatas, kira-kira 1 minit setengah. Silakan. Terima kasih. Di antara negara pengeksport minyak, harga minyak di Malaysia keterlaluan tinggi. Itu faktanya. Tidak saya mau bandingkan dengan Venezuela. Satu. Kedua, harga minyak memang tidak menentu. Tetapi beramai kajian dan pakar minyak, Daniel Yergin, Sarah, menyebut sudah ada break point. Ada besar kemungkinan harga minyak itu menetap dan mula menurun. Ketiga, kita mengemukakan cadangan ini, gagasan ini dengan penuh tanggungjawab. Kerana kita mahu ekonomi kita kukuh. Kerana saya yakin kalau kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Abdullah Badawi, belum tentu sampai bila, kalau diteruskan dengan dasar yang ada sekarang, dalam tempoh 2 bulan, 3 bulan lagi, ekonomi kita akan jauh lebih parah daripada kedudukan yang parah sebelumnya. Ini kenyataannya. Saudara tidak setuju, tidak mengapa. Tapi saya minta teliti dengan baik dan dengan objektif. Sebab itu, saya committed. InsyaAllah kita dalam Pakatan Rakyat akan terus menjelaskan kepada rakyat. Dan saya sebab itu, saya tidak mahu hak saya dinafikan. Dan untuk meneruskan dengan agenda ini, walaupun Saudara Sabri memilih untuk menyerang saya pribadi, saya tidak mahu jawab. Kan ini bukan ruangnya. Dan ruang dia dalam RTM masih banyak lagi. Dan saya tidak ada ruang selepas ini. Tetapi percayalah, fitnah ke, khianat ke, ada batasnya. Saya diberikan
sampai ada pilihan, insya Allah saya akan bertanding dalam pilihan raya dalam masa sesingkat mungkin. Saya minta Dato' Ahmad Sabri. Percayalah, kalau kita perhatikan bahawa saudara Anwar tak berubah seperti dahulu. Dalam sejarah yang banyak memberi sumbangan kepada negara, membina Petronas daripada apa yang ada sekarang, sebaik-baiknya kepada satu syarikat yang mencapai tahap yang begitu tinggi sekali. Kalau dahulu orang yang membina Petronas seperti Tun Razak, saudara tentang. Tun Mahathir yang mengembangkan Petronas sampai ke peringkat dunia, dia tentang juga. Kita selalu sebutkan bahawa pada waktu sekarang Pak Lah tidak mengambil lebih pada apa yang sepatutnya. Maka tidak ada sebab untuk kita menentang. Dan apakah kita nakkan sekarang ini? Dalam keadaan sekarang ini, kita terus memainkan sentimen-sentimen mengajak orang ke jalan raya sebagaimana yang dibuat dalam tahun 74 dahulu akan menyelesaikan masalah kita. Dan kita ingat, kalau ingin kita terus menyebabkan, menekankan supaya wang yang banyak diambil daripada Petronas misalnya untuk membantu mensubsidikan negara kita, maka kita akan katakan bahawa kita membenarkan ia menjadi semakin miskin dan mungkin kita nak benarkan orang lain akan mengambil Petronas satu masa nanti. Percayalah dalam soal ini, kita lihatlah dalam negara-negara lain. Saya percaya Malaysia adalah negara yang terbaik. Growth ataupun pertumbuhan kita kekal ke angka 6% tahun. Lebih baik daripada banyak negara yang ada di sekitar sini. Dan saya percaya bahawa perdebatan yang sebegini rupa adalah bukti keterbukaan kerajaan kita yang ada sekarang yang tak mungkin diperolehi sewaktu saudara Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri satu ketika dahulu. Terima kasih Dato' Ahmad Sabri. Demikian tadi saudara penonton yang saya hormati sekalian, berakhirnya debat agenda daily yang membawa judul Hari Ini Bentuk Kerajaan, Esok Turun Harga Minyak. Terima kasih yang berhormat Dato' Ahmad Sabri Cik, Menteri Penangan Malaysia, dan Dato' Sri Anwar Ibrahim, Penasihat Parti Keadilan Rakyat yang bersedia mendebatkan isu ini. Kepada kedua-dua wakil pendebat, Tan Sri Nordin Kadi dan saudara Zulkifli Sulong, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita mendapat manfaat dari pertemuan ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.